Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, sehat selalu ya teman-teman. Kali ini saya kedatangan Vega R-nya ya. Vega R-nya dengan keluhannya atau masalahnya yaitu kalau dibawa jalan jauh suka mati mendadak ya. Mati mendadak apa mendadak mati ya, mungkin seperti itulah. Jadi di saat dia dipakai jauh kayak kehabisan bensin ya, mati mendadak. Nah setelah mati ditungguin ya setengah jam lah kurang lebihnya, nah hidup lagi ya, bisa hidup lagi. Ntar jarak berapa kilo mati lagi. Dan makin kesini makin sering kejadian seperti itu. Motor ini rakitan 2006. Ini masih ini ya, mulus keadaannya, gak banyak yang diganti kecuali itu pelek. Pelek udah racing ya, pelek racing, stripping masih bawaannya, bodi masih lengkap, piringan juga masih bawaannya itu ya. Ini katanya orangnya nggak mau ganti ya, nggak mau dijual. Ini kenangan sewaktu dia belum sukses. Ini motor punya kendala yaitu yang tadi saya ceritain, kalau jarak jauh dia sering mati ya. Tadi aja waktu dianterin ke sini paling dari rumahnya jarak 4 kilo ya, baru 2 kilo udah mati, ke sini didorong. Aki masih normal, starter hidup. Sekarang mau saya cek apa dari pengapian atau dari karburatornya, apa dari spool, apa kendala lainnya lagi, kita cek dulu ya. Dengan harus dengan teliti dan pasti ya, supaya tidak merugikan yang punya motor dan tidak mengecewakan lah. Yang punya motor puas dan saya juga ngerasa puas. Oke, teman-teman. Kita bongkar dulu bodinya. Dicek dari pengapiannya dulu. Setelah pengapian kita cek dari karburator dan yang lainnya. Saksikan, tonton terus sampai habis videonya. Jangan di skip supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Tuh motor karismanya udah mau diambil ya, dan kemarin nginep di sini. Oke Kang, terima kasih. Yo. Ya, kondisinya seperti ini ya, dalamannya udah dibuka kapernya. Kita cek dulu dari businya ya. Masih bagus ya, masih normal cangklongnya. Masih kencang ya. Dicek dulu dari businya gimana hasil pembakarannya ya.
ini ada gramnya. Pembakarannya agak basah ya, pinggirannya basah. Baunya sih bau bensin ini ya. Kontakin. Apinya lumayan bagus ya. Ini dari kabel CDI ya, yang masuk ke kuil. Kita cek kontak di on, kita cek. Oke. Besar sekali. Dari CDI bagus, normal, kuil juga normal ya. Kita pasang lagi cangklongnya. Kalau masalah seperti ini ya, kita harus pelan-pelan aja cara penganalisaannya ya. Cek sebelah sono ya, ngecek karbunya. Oke nih teman-teman ya, ini keadaan karbunya, kayaknya udah lama nggak di servis ini ya. Ini udah nggak pakai membran lagi ya, selang yang buat ngisep ke membrannya udah dicopot dan lubang yang dari intake-nya udah ditutup. Kita cek ini ya, dalam keadaan mesin nyala, apakah bensinnya normal keluarnya apa tersendat. Kita lihat dulu, kita cabut ya. Nah lihat ya teman-teman, oke bensin normal ya keluar. Oke teman-teman, pengecekan udah selesai. Maaf nggak divideoin ya, karena durasinya panjang. Yang udah di ini dilakukan yaitu servis karburator, benerin ini ya bautnya selek ini, jadi si intake ini mangap ya, kebuka, jadi bautnya itu nggak kenceng ya. Jadi si intake ini nih packingnya itu rembes ya. Itu satu. Yang kedua, ini CDI-nya gantian ya, udah gantian ini. Di sini nih letaknya, udah diganti ya. Ini CDI-nya udah diganti pakai CDI Jupiter ya, copotan tapi asli ya. Kalau yang itu, yang ini baru ya, ini baru. Cuman imitasi ya barangnya. Kalau yang ini di atasnya, RPM atasnya kayak gelombang ya, neng, kayak gitu ya suaranya. Kalau ini no limit, yang punya Jupiter. Kendala yang ada di karburator ini, ininya nih tadi ya. Kendala kedua, yang pertama bautnya, baut intake-nya pada selek ya, longgar. Nah, yang kedua ini dari sini ya, ini lubangnya yang di dalam dipampet ya. Nah, lubang ini yang di dalam dipampet. Udah saya buka sekarang, udah distandarin lagi. Jadi pas ditarik gasnya agak nahan ya, berat, berbet. Kita tes dihidupin ya. Ini pakai CDI Jupiter. Langsam enak ya, stabil. Oke ya, RPM-nya juga cepet naik ya, no limit.
cepat teriaknya ya. Pakai CDI Jupiter, Jupiter Jet. Oke, teman-teman. Sekian dulu videonya tentang Vega Air New yang kalau jarak jauh tiba-tiba mati ya, seperti kehabisan bensin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ya yang punya kendala di Vega Air New-nya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.